Baik, saat ini seperti yang kita saksikan, baik untuk di perebutan Piala Aragon Sable yang nantinya nanti dimohon untuk berkenan menyerahkan trofi hadiah. Bapak Ganti Kadang, sekali lagi untuk yang berkenan menyerahkan Piala Aragon Sable, beliau Bapak Ganti Kadang, ketika nanti tiba saatnya penyerahan. Baik, lengkap sudah saat ini. Maksud kami adalah 6 ekor kuda. Dan sebagai pemberitahuan untuk kuda atas nama King Argentis dinyatakan dead. Dan di saat ini akan berlari 6 ekor kuda. Dan sudah lengkap sudah saat ini untuk dorong pandang mata. Saya serahkan kepada rekan saya Bung Ardi Wijaya. Terima kasih Bung Dava Mustafa. Lengkap sudah serana ekor kuda yang akan berlari di kelas 2 tahun pemula AB. Rebutan Piala Aragon Sable saat ini di tahun 2024 Triple Crown bertajuk Triple Crown seri 1 di tahun 2024. 46 ekor kuda saat ini yang telah berputar di mounting yard, dan saat ini jepit-jepit yang diberikan taktik dan montase dari masing-masing pelatih. Saudara Febri Baindong, Michael Solera, J. Runtu, Henny Gould, T. Ruli Mantau, Agung Saidu, dan J. Rondonowo. Jepit-jepit diberitakan untuk runner up ke atas tujuh kuda masing-masing. 6 joki-joki terbaik Indonesia kami yang turun di kelas 2 tahun pemula AB menuju jarak 1000 meter dan kelas juga pemula AB yang di tahun depan akan berlari di kelas calon derby. Saat ini adalah 6 kuda-kuda di kelas di kelas 2 tahun pemula AB. Enam ekor kuda, kuda pertama adalah Sydney All Star, dibeli oleh William Sutiono dari All Star Stable, Sulawesi Utara, dengan jepit Febri Paitok, pelatih Paul Kusuta. Peserta keduanya adalah Rovata Eklip, dibeli oleh Bapak Insinyur Ipan Hartono dari Ekip Stable Solo Jawa Tengah, joki Michael Solera, pelatih Rui Solera. Peserta ketiga ada nomor pelanak 3 ada sudah Lady Virgo dibeli oleh Selamat Husni dari Bali Blue Ocean Sebro Bali Provinsi Bali dari Runtu selaku joki pelatih Agustus Usmanto. Peserta kelimanya adalah Santana B dibeli oleh Alana Setia dari Santana Sebro Jawa Tengah, Jogi Dwi Pangto, pelatih Selamat Riyadi. Peserta keenamnya adalah Putri Jose, dipilih oleh Ibu Hajar Haryati dari BHF Stable Kalimantan Selatan. Jogi Sedara Agung Saidu, pelatih Lili Momoa. Peserta ketujuhnya adalah Salvatore Pina, yang dipilih oleh Sedara Marianta dari Sumatera Barat, dan Jogi yang dipercaya Sedara G, Rondonowo, pelatih Rudi Ratu. 6 ekor saat ini akan berlari di pemula AB dengan jarak 1000 meter perputaran Piala Aragon Sable dengan hadiah total 15 juta rupiah.
telah selesai melakukan perbaikan maintenance dari shuttle di Buda Romata Inggris. Start berada di bagian selatan dari belakang pacuan Buda Tegal Waton, Ngarang, Semarang, Jawa Tengah. Jarak saya suruh Buda yang mempersiapkan suruh, kelas kalau dari tahun 2025 saat ini berlari di kelas kedua tahun yang banyak reyok yang banyak reyok Lady Virgo, Lady Virgo. Dari Bali, tepatnya saudara Bapak Selamat Gusti Sabu, owner dan juga Lady Virgo, Bali Blue Ocean Stable. Robata Eklip dan juga terlihat saat ini akan menjadi sebuah tempur ketat ke depan saat ini. 2, 3, 4, 5, 6 ekor kuda. Sydney Olsa dari Sulawesi Utara. Robata Eklip memperjantan Firenze dan Diva Eklip. Romata Eklip nanti dari jarak saat ini dua naikin satu untuk satu jantan Firenze dan Diva Eklip untuk Buda Romata Eklip adik kandung dari Buda dua naikin langsung saja dipersilakan atau diperintahkan untuk masuk ke City All Star pada kita depan Romata Eklip, kit 7, Lady Virgo, kit 5, Santana Brain, kit 1, Putri Jos, kit 6, dan Salvator Minang diberitakan pada kit 3. 6 ekor yang akan berlari di kelas 2 tahun pemula AB. Dengan jarak 1000 meter sekarang, perebutan piala Gold Stable. Dan untuk nanti yang terhormat, Bapak Dani Sadak untuk menerangkan profil juaraan di kelas 2 tahun pemula AB perebutan piala Aragon pada hari yang keempat dimohonkan kepada Bapak Dani Sadak selaku pelatih dan juga manajer dari Aragon Stable Dani Sadak untuk menempatkan diri atau bersiap untuk menerangkan profil juaraan dan prize money pada hari yang keempat. Mohon sedikit dipercepat untuk kuda-kuda yang akan berlari di race keempat ini. Untuk tidak mengulur-ulur waktu. Kemudian nanti kalau menunggu berapa ekor kuda yang belum masuk saat ini. Dalam kuda Romata itu dia adalah Salvator Minang dan juga Putri Dos dari PIM Stable Kalimantan Selatan sedang diupayakan tadi masuk Putri Dos. Dan tinggal menunggu dua ekor kuda yang nampak banyak belum masukkan adalah kuda Romata Eklip dan Salvator Minang.
masih diupayakan. Artinya ada Rom, Wanta, Iki, juga. Good. Dengan mulus masuk ke dalam kuda Rom, Wanta, Iki. Dan hanya tinggal menunggu satu ikan kuda. Nampaknya banyak belum masuk ke dalam kuda Rom. Pastor Legri dalam segera berbira hijau melambiangkan pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Dia akan Legri terlebih dahulu segera akan menyerabat sebagai sang juara dari Let's Go. Come on boy, sementara satu yang berikut adalah Legri terlebih dahulu ada kuda Sini Osta. Sini Osta berikut akan dicoba dari arah luar adalah kuda Rovata. Rovata itu dari posisi kedua adalah kuda Lady Virgo. Lady Virgo sekarang satu panjang kuda ke depan adalah Sydney All Star. Sydney All Star satu mulai berikut dari posisi ketiga mencetak di posisi kedua adalah kuda Rovata Engli. Rovata Engli 400 meter yang akan datang. Siapa tidak saksikan siapa kalian yang menyentuhkan menyentuh. Dari dunia tidak dari arah luar Rovata saat ini Rovata Egli saat ini yang cukup menguntungkan posisi yang cukup menguntung dari sini Osal side by side at the final corner. Come on baby, let's go. Mari kita sambut kepada sini Osal Rovata Egli dan Salvador Mina di posisi yang ketiga. Sambil menunggu kuda-kuda kembali ke paddock kejuaraan, mohon dipersiapkan. Terima kasih, kamu telah mendapatkan perintah resmi dari Dewan Steward dari siang keempat rebutan piala Aragon Stable pada kelas 2 tahun pemula AB. Sebagai juara pertama adalah kuda Sydney All Star yang dimiliki oleh saudara William Sutiono dari All Star Stable Sulawesi Utara. Joki Febri Paidok pelatih Bos Kusoka. Dan sebagai juara kedua adalah kuda Rovata Engli yang dimiliki oleh Bapak Insinyur Iman Hartono dan Engli Stable Jawa Tengah. Joki Michael Soleran pelatih Rui Soleran. Sebagai juara ketiga adalah kuda Salvator Mina yang dimiliki oleh saudara Marianto. Wakil dari Sumatera Barat dan Joki Rondonu pelatih Rui Nabi. Demikianlah sejarah juara 1, 2, dan 3. Dan dimohonkan untuk yang terhormat Bapak dan misalkan wakil dari Aragon Stable waktu dan tempat kami persilakan untuk menyerahkan trofi kejuaraan dan juga uang pembinaan. Baiklah sudah rangkaian dari atas panggung juri dan dimohonkan sebagai juara ketiga adalah kuda Salvator Mina untuk menempatkan diri pada podium ketiga kelas kedua tahun pemula AB.
Perebutan piala Aragon Steva. Untuk kelas 2 tahun pemula AB, mohon dipersiapkan atau mau waktu atau tempat kami persilakan untuk bunda Siniosar. Kembali warga dari Sulawesi Utara, keluarga besar dari Osar Sebel. Bos Kiki, kami kenal dengan nama Bos Kiki saat ini. Dari Andi Prima, selaku pelatih saudara Bos Kosong Jakarta ini pengambilan gambar dan momen-momen cukup membanggakan. Saat ini yang sangat nantikan atau diharapkan dari seluruh owner, pelatih, joki dan juga official dari setiap Steba. Selamat berjumpa kembali untuk keluarga besar All Star Steba. Jersey atau kostum barunya All Star Sable.